Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan unboxing lagi. Ini adalah paket paket untuk pembuatan power ya. Jadi ini saya punya project untuk membuat power dengan apa itu dengan PSU SMPS ya nantinya. Jadi ini untuk bahan-bahannya. Kemarin juga saya sudah unboxing ya untuk paket transistor Toshiba itu yang 6 set. Nah, ini untuk aksesoris-aksesorisnya ya, nanti seperti fuse, lalu untuk fuse holdernya, terus knob sama ya drivernya juga ada di sini ya. Oke, ini langsung saja akan saya buka untuk paketnya. Ya, dan ternyata untuk paketnya dibungkus satu-satu ya. Nah, ini untuk soket speakernya seperti ini. Lalu di sini ada master mixer. Ini cuman PCB-nya ya, untuk PCB saja. Ini ada kabel tis. Lalu ini ada apa ini? Nah, ini untuk drivernya ya. Ini driver SOCL 506. Ini jadi tanpa kardus ya, jadi ini hanya diplastikin saja tadi. Ini untuk driver saya beli dua ya, karena powernya nanti stereo dua channel. Nah, ini saya beli dua. Lalu ini untuk aksesorisnya. Ini ada fuse atau sekring. Lalu ini ada soket untuk input audionya. Seperti ini ya. Dan ini ada knob potensio. Ini aluminium ini bahannya. Dalamnya tentunya plastik ya. Dalamnya plastik dan luarnya ini aluminium. Ini saya beli 2 biji. Lalu ini ada kapasitor Elko ya. Elko 1 mikrofarad 50 volt. Ini ada soket AC juga. Seperti ini. Dan ini fuse holdernya. Seperti ini ya. Sekian saja video dari saya. Untuk video kali ini hanya unboxing saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.